Untuk pelaku ditemukan berdasarkan hasil lidik dari informasi warga di Pasar Kliwon di Solo. Ya, tadi sebelumnya pelaku sempat melarikan diri, menghilang dari lokasi kejadian. Pelaku sendiri siapa dah? Pelaku sendiri merupakan anak dari korban atas nama Fahri. Anak kandung. Motif sendiri gimana, Dan? Untuk motif masih kami dalami. Ya, karena ini penyidikan, kita nggak bisa nebak-nebak ya, masih kita dalami dulu karena pelaku juga baru kita amankan, masih kita periksa dulu untuk kita cari keterangan lebih lanjut.